guys, balik lagi di channel Riu Real. Makasih semua yang udah datang. Kita bakalan main solo rank seperti biasa. Yang sudah mati. Di sini kita Selen sama Uranus, terus romnya Selena. Ini kalau romnya Selena sih bakalan enak guys, makan mid-nya. Karena musuhnya lembek semua ini kecuali si Uranusnya. Ini Uranusnya bakalan jadi PR sih nanti. Sisanya sih masih gampang-gampang aja lah. Oke, kita udah masukin gamenya, kita ambil dagger. Setelah itu suatu attack speed. Ini buat kalian yang nggak tahu ya guys, jadi dagger itu buat nyicil musuh di early game, terutama di level 1 kayak gini guys. Itu buat nambah-nambah damage. Karena kalau kita udah menang di level 1-nya itu, selanjutnya tuh bakalan lebih mudah guys laning pace-nya. Oke, buset, dia langsung ngambil skill 2 nggak tuh. Kita coba cicil. Kita kejar, kita cicil. Tuh, sakit banget kan? Kalian lihat sendiri. Langsung buka fengit saya tuh. Oke, dia udah regen. Ini harusnya bisa sih. Bisa nggak? Aduh. Dia skill 2 guys, ada armornya. Curang banget. Sabar, kita tunggu skill 1 dulu. Oke, kita maju. Bisa nggak? Nice. Skill 2, nice. Kelas. Oke, ini kita clear aja. Ini Uranusnya udah hidup lagi guys, jadi kita nggak usah plating lah, kita langsung pulang aja. Nah ini kalau udah mendapat first blood kayak gini bakalan gampang guys mainnya. Nah ini kalau lawan hero regen kayak Uranus, Yuzhong, first item kita ambil si Albert ya, maksudnya first build. First build kan ya, sama aja sih sebenarnya, first item ya hitungannya. Oke, sabar. Kita jadikan sepatunya dulu tapi. Sepatunya udah jadi sih kayaknya. Oke, kita coba potong, aduh. Mati nggak? Kita tunggu sini. Ya kan, balik kan. Kita bunuh, nice, kelas. Kita coba clear. Tapi kalau lawan Uranus level segini tuh apa ya, rese guys. Regennya masalahnya udah lumayan berasa regennya Uranus. Bisa gak? Kita coba bantu guys Selena. Aduh sabar. Ini ada Petri sih, kalau mau gas. Kita coba guys, nice, dapat ulti, nice, double kill. Uranus, aduh Uranusnya ini agak tengil ini. Dapat, nice, oke, dapat minion lumayan lah guys, satu. Sebentar lagi jadi si Albert ya guys. Kita coba potongkan, kita clear lane. Ini kalau udah jadi si Albert, bunuh si Uranusnya gampang aja sih. Jadi sabar-sabar aja guys. Kita tunggu si Harley-nya. Dia datang lewat sini nggak? Oh enggak. Set Uranusnya nih. Lumayan berani banget ini Uranus. Mentang-mentang, aduh sabar. Mati nih. Aduh emang apa ya, kill sampai tuh manis banget rasanya. Modal pasif dapat kill tuh enak banget rasanya guys. Tapi jangan dicontoh ya. Oke, nice, dapat lagi. Nggak apa guys, sekarang kita itu assassin, jadi ngekill gitu nggak masalah lah, yang penting gendong aja. Tapi itu khusus untuk solo rank ya. Tapi kalau kalian main party, jangan suka ambil killnya hyper.
Ajret. Ini kita potong potong lain aja. Menuju puncak. Ayo balapan. Selayana bisa enggak? Oke, okay, nice dapat. Aduh. Kenapa ya? Harusnya tadi gua ulti aja enggak sih? Gua emang kadang tuh suka malas guys ngulti itu. Oke, okay, tapi enggak apa-apa guys. Sengaja. Kita tuh harus ngasih kill musuh. Gua enggak sadar ternyata kill gua sudah 7 ini. Uranus. Ini kita udah si Albert sih. Bisa enggak? Enggak bisa, guys. Tetap aja alot ya. Ah, anjing fenget enggak tuh. Oke, sabar. Aduh. Apalah. Ini kita jangan sampai blunder lagi lah. Kita coba ambil atasnya bisa nggak? Uranusnya mati, oh dia baru hidup Uranusnya guys, dapat ini. Ini kita udah jadi heptasis juga, si Albert tambah heptasis. Kita langsung ambil BOD. Gua nggak ambil Endless ya guys. Ini ulti, dapat ini, aduh. Buset dah, dapat, nice, dapat satu, nggak apa, mati gak itu, nggak mati loh, sangat banget padahal. Kita coba ambil midnya, nice, dapat, sabar guys, ini ada turtle, jadi kita main santai aja dulu, masih menit 6 lah, nggak usah terlalu buru-buru lah. Oke, okay, sabar. Kita dorong atasnya dulu, guys. Mid-nya rame banget. Buset. Ini Harley berani banget ya, tiba-tiba turtle aja. Harley. Aduh. Nggak, skill 2 kita ulti. It's kelas gak sih? lo kira apa imunnya Bennett itu cuma di skill 2? Enggak guys, ultinya Bennett itu juga bisa jadi imun. Kalian bisa apa ya, bisa imun skill musuh pakai ulti, tapi agak susah emang. Nana mati nih. Oke, okay, dia udah pasif. Nice, dapat. Aduh, Uranus. Gua nggak apa ya, males ngeladenin Uranus. Oke, okay, nice, dapat. Tapi kalau dikeroyok kayak gitu gas aja, guys. Tapi kalau disuruh by one males. Sabar. Aduh, gua ini udah jam 1, guys. Gua lumayan ngantuk masalahnya ini. Nice, dapat. Ini udah kill 11 lah, lumayan lah ya. 8 menit kill 11 lumayan lah ya guys ya. minimal di like lah. Aduh. Udah 8 menit segini, udah 8 menit videonya, bukan videonya sih, gameplaynya. Gameplay udah 8 menit masa enggak di like sih? Ini gua nggak ada ulti guys, sabar dulu. Pokoknya kalau nggak ada ulti jangan sembarangan maju ya. Oke, okay, nice, dapat. Oh, makasih loh. Tadi gua pengen skill 2 tapi udah didorong sama maskopnya. Mantap, ini udah jadi BOD, kita bisa sacet. Ini sekali pasif musuhnya hilang ini guys. Ini gua mau ulti nih, sabar. Lihat. Tunggu sabar guys, kita tunggu timing yang pas.
Bisa nggak? Oke, kita ulti. Dapat. Nice, dapat satu. Kelas. minimal di lag lah. panik dia guys, panik. Padahal gue nggak pengen bunuh dia tadi. Nice, dapat. Aduh. Eh, gue dikejar Molina coy. Oh, mantap. Gue suka banget sama rom-rom healer gini guys. Kayak Angela sama Rafa ini lumayan ngebantu banget. Kita ulti, mati nih. Aduh. Gak apa guys, gue kalau terlalu banyak kill tuh kasihan musuhnya, nanti KN-nya terlalu cepat. Tadi gue tuh sengaja lepas si moskopnya. Oke, sabar. Kita dorong atasnya aja guys, karena ada Lord ini. Mantap. Kebiasaan kalau main solo tuh kayak gini. Udah dapat Lord pada blunder. Jadi Lordnya percuma gitu. Itu udah kebiasaan banget itu kalau player solo itu. Nah, gue nggak ada. Bisa nggak? gue ngantuk guys. Lihat itu, lihat. Teman gue mati semua, teman gue mati semua. Bisa sini kita ulti. Nice. Buset. Kelas banget gak sih guys? Tadi kalian lihat gak itu, gue ulti stone, itu musuhnya langsung hilang guys. Si Moskop sama Nana. Moskop tadi ya. Arle, gue nggak ada Petri tapi gue ada ulti sih. Aduh, salah. Kabar guys, ini gue pengen clear Lordnya. Ada moskop, mati nih, mulat nggak? Iya. Ini yang jadi masalah di musuhnya nih cuma Moskop doang yang jago guys. Sebenarnya yang lain tuh biasa aja. Oke, kita udah jadi. Ini karena musuhnya banyak apa namanya? Banyak magi, jadi gua ambil anu Radiant ya guys. Apalagi si Harley-nya. Karena gua dari tadi matinya sama Harley guys, kena instant kill mulu. Buset. Bisa gak? Nilai. Selamat. Aduh, hai. Main solo ini sumpah dah guys. Kalau main solo orang itu berat banget rasanya. Padahal tadi menang-menang aja loh, tapi tiba-tiba udah kalah aja begini. Ini kita harus kill si moskopnya sih. Moskop. Gua agak serem kalau. Pokoknya gua harus pastikan dulu guys, itu moskopnya nggak ada WON atau ada. Karena kalau dia ada WON bisa dibalikin gua nanti. Ngapain coba? Apalah, aneh banget anjing moskopnya. Mati nih, nice. Aduh. Aman guys, aman. Gua udah ada Radiant ya, jadi nggak bisa di instant kill.
Oke, ada Lord. Kita coba bersihin aja dulu guys, karena kalau lagi Lord minionnya tuh minimal didorong lah landlordnya ya. Aduh, mouse pop. Minimal dapat lah. Nice. Udah. Gak usah. Cukup guys, cukup. Yang penting dapat lordnya ya. Mana? Sabar. Kita coba dorong atasnya gak sih? Lordnya di bawah, buset. Aduh, hai. Lordnya masa iya percuma lagi? Ini ngapain coba Selena? Mati nih. Nice. Moskop. Aduh. Moskop. Mati gak? Oke, sabar. Moskopnya agak seram ini guys. Dia belum WON kayaknya. Sabar, kita bisa instant kill moskopnya kok, aman. Ayo meriahkan lintasan ini. Harley. Oke, nice, dapat. Kita sabar, kita isi darah dulu. Moskop. Dia ada WON sih guys. Tapi kita coba ya, kita coba. Kita ulti, set. Oke, mantap, dia WON. Mati gak? Nice, kelas. Walaupun Moskopnya punya WON, tapi kalau lawannya gua mah gampang aja guys lawannya. It's gak gua guys, bercanda. Sabar. Nana. Bentar lagi ada Lord ya, jadi kita harus sabar, nggak boleh blunder. Aduh. Sabar guys, sabar. Oke, mantap. Itulah kenapa gue suka banget sama hero-hero healer guys. Karena itu loh, ada item yang ngasih armor lumayan banget itu. Tapi emang lebih enak sih sama Angel lah. Aduh, hai. Kapan gue bisa main sama Angel ini? Tapi agak susah sih guys kalau main duo trio itu, karena gue mainnya malam, setengah jam 12 malam gitu. Dan jam segitu jarang orang main guys. Teman gue jarang yang main jam segitu. Jadi mau ngajak teman pada tidur semua. Jadi ya hasil gue mainnya solo. Tapi solo itu enak juga sih sebenarnya. Kita tunggu Harley-nya. Oh enggak. Mati nih. Balik lagi enggak tuh. Sabar, kita sneaky-sneaky mainnya. Nana dulu. Nana. Oke, nice, mati nananya. Moskop. Ini moskopnya yang agak anu ini. Oke, nice, buset, kelas banget. Mati. Uranus. Mati nih. Cerot, nice, buset. Bisain lah. Aduh, gila, gua ngantuk banget, sorry banget ya guys. Gua dari tadi banyak blunder karena ngantuk gitu loh. Mati 4 sampai loh. Oke. Okay. Aduh. Ini udah jam 1 guys, gua ngantuk. Masalahnya besok gua masuk pagi gitu loh. Kalau masuk siang atau liburnya enggak masalah guys, main sampai jam 3, 4, 5 itu. Ini gua dapat MVP lumayan lah, 22 kill, gacor banget.
Oke, sampai sini aja videonya. Kita akan bertemu lagi di next content. See you next time. Bye-bye.